Pemirsa, usai ditetapkan sebagai PPKM level 4 berdasarkan instruksi Mendagri, tim Satgas COVID-19 Kabupaten Merangin langsung melakukan rapat untuk membatasi kegiatan masyarakat dan peningkatan disiplin protokol kesehatan. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 tertanggal 10 Agustus 2021, Kabupaten Merangin bersama Kabupaten Batanghari dan Kota Jambi masuk dalam PPKM level 4 di Provinsi Jambi. Hal ini langsung menjadi perhatian khusus dari pemerintah Merangin bersama tim Satgas COVID-19 Kabupaten Merangin. Bahkan Satgas COVID-19 dan Pemkab Merangin langsung melakukan rapat untuk menyikapi status Merangin yang naik satu level dari PPKM level 3 menjadi PPKM level 4. Pelaksana tugas Bupati Merangin Mas Huri mengatakan, sesuai dengan yang ada dalam instruksi tersebut, Pemkab Merangin akan memperketat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, mulai dari memberlakukan pembelajaran secara daring, warung atau toko hanya boleh buka hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat kecuali apotek. Untuk ASN diberlakukan masuk hanya 25% kecuali fasilitas kesehatan, serta aktivitas pesta pernikahan dengan keramaian tidak diperbolehkan. Masuk kategori level 4, salah satunya adalah Kabupaten Merangin. Maka kita langsung bergerak cepat, ini kita tinggal melaksanakan Inmendagri nomor 30 itu, dalam rangka penanganan COVID di level 4 ini. Riku Saputra, CTV, melaporkan.